Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 10 IPA, sekarang yang ketiga, contoh yang ketiga, masih ketidaksamaan kuadrat ya. Tapi di sini yang X-nya ada minnya, min. Kalau nanti kan plus contohnya, contoh yang pertama, contoh yang kedua. Nah ini kan sama, titik potong di sumbu X. Sumbunya pakai SB aja, SB ya. Sumbu X. Ini. Kita buat begini dulu. Kita buat sama dengan 0 dulu. Karena di sumbu X ya, Y-nya nggak ada 0. Ini kan ada min-nya nih. Dia, kita kurang suka ya, ada min-nya. Diganti tandanya. Atau kali min 1. Kali min 1 jadi plus. Kali min 1 jadi plus. Kali min 1 jadi min. Plus kali min ya. Ini 0 kali min, tetap dia 0. Nah, dari sini kita faktorkan. Kita faktorkan. 10 berapa kali berapa? 5 kali 2 ya. 5 kali 2. Jangan 10 kali 1, jangan. Karena nggak, 10 kali 1 nggak jadi 3. 10 sama 1 nggak jadi 3. Ini 5 sama 2 jadi 3 ya. Berarti di sini, ini yang min, ingat-ingat. Beda tanda di sini ya. Angka yang besar, ngikutin yang tengah, plus. Ini min. Jadi X-nya min 5 atau X-nya 2. Berarti titik potongnya min 5,0 dan 2,0. Itu titik potongnya. Nah, ini. Kemudian, ini idem aja ya di sumbu Y. Sumbu Y. Ingat, tinggal lihat yang belakang aja. Kan di sumbu Y berarti X-nya nggak ada. 0, 10. 0,10. Itu ini jangan, kalau ini kalau di sumbu ya ininya biarin aja, jangan dipositifkan, jangan kayak tadi di sumbu X, jangan. Kemudian titik puncak, sekarang titik puncak. Nah, titik puncaknya berarti tadi ingat ininya 2 kali min 1, ini kan ada 1 nih, min 1, 2 kali min 2, X nya ada 2, tinggal 1 lagi, ingat-ingat. Sini ada pangkat 1 ya, pangkat 1 kali min 3, min 3 X nya cuma satu-satunya dihilangkan, udah nggak ada. Ini 10 nggak punya X, di 10 nya sendiri yang hilang, dibuat sama dengan 0, begitu ya. Kemudian min 2 X sama dengan 3, jadi X nya sama dengan min 3 per 2, plus bagi min, min 3 bagi 2, 3 per 2, atau ini min 1,5 ya, 1,5. Di sini min 1,5. Nah, gitu. Kemudian Y-nya berapa? Y-nya ya tinggal diganti ininya. Jadi ini buat kurung-kurung begini nih. Nah, gitu. Jadi di sini min 3 per 2 ya. Ini min 3 per 2. Nah, ini min dari kuadran jadi plus. 3 di kuadran jadi 9. 2 di kuadran jadi 4. Ini jangan ya, min kali min jangan. Karena dipangkatkan dulu, jangan dulu dikalikan ke depan, jangan. Yang ke depan dikalikan ke depan terakhir. Ini kurungnya mengurung ya. Kemudian ini, nah ini boleh min kali min karena nggak punya pangkat ini. Nggak ada pangkatnya, ini kan pangkat 1 setara gitu sama yang ini. Jadi kan min 1 mah nggak punya pangkat. Pangkatnya pangkat 1 kalaupun bisa disebut. Ini pangkat 2, yang ini pangkat, yang kurung pangkat 2. Sebenarnya min 1 pangkat 1. Jadi makanya ini nggak boleh ke sini, min kali min nggak boleh. Kalau yang ini sama-sama pangkat 1, jadi sederajat, sekasta gitu. Sama-sama pangkat 1, jadi ini boleh. Jadi plus, min kali min plus. 3 kali 3, 9. Jadi 9 per 2. Nah ini plus 10. Ini jadi min kali plus min ya. Nah gitu. Ini dibuat per 4, 3 kali 2 kan. Kali 2, yang atas kali 2 jadi 18. Yang bawah kali 2 jadi 4. Yang 10, ini 10 per 1 ya, ingat-ingat. Kali 4 berarti 4, 10-nya kali 4, 40. 40 bagi 4 kan 10. Nah, gitu ya. Min 9 tambah 18, 9 ya. Tambah 40, 49. 49 per 4. Oh, ini seperti yang tadi ya. 49 per 4 mah. Jadi 12,25 ya. 20, bukan 25, 12,25. Jadi ini 12,25. Tuh gitu. Ini dari puncaknya. Ini ada geseran ya. Geseran.
Ini min 1,5, 12,25. 25. Nah, ini kita hapus. Kita buat sumbu Kartesius-nya. Nah, gini. Sama min 5,0, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kira-kira di sini. Yang ini 2,0, 1, 2, kira-kira di sini. Titiknya. Nah, ini. 0,10 di atasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Nah, di sini. Kemudian, min 1,5. Oh, di sini ya. Ini 1. Di atas ini 2. Ini min 1, ini min 2. Jadi, di sini. Kira-kira di sini. Nah, gitu. Kemudian, 12,25-nya. 10, 11, 12. Nah, kira-kira di sini. Di ini. Nah, kira-kira di sini. Nah, ini si grafiknya ini kan negatif. Berarti dia bentuk grafiknya begini. Semburut, kayak orang sedih. Kayak orang sedih atau marah atau sedih atau semburut. Begini ya. Kalau dikasih mata kan kayak orang bibir semburut. Emoji ya, emoji. Kan di sini kan negatif. Berarti gambarnya dari sini. Ingat dari sini. Tarik garis. Berbelok. Memotong sumbu Y. Kemudian ke bawah lagi. Nah, dari sini perpanjang. Ini perpanjang gitu. Di sini pakai sembarangan kan berarti ininya gak putus-putus ya. Mulus begini. Nah, ini agak bengkok ya. Kemudian titik uji. Titik uji 0,0. Titik uji 0,0. Nah, sekarang mah lebih cepat lagi ya. Ini 0, 0. Tinggal 10 kurang. Y-nya 0 juga kan. Nah, Y-nya 0 nih. Jadi 10 kurang dari 0. Masa 10 kurang dari 0? Salah kan? Berarti yang di dalam sini bukan daerah penyelesaian, yang di dalam sini. Di daerah penyelesaian di sini, di luar. Menjauhi 0,0. Nah, itu daerah penyelesaiannya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.